Assalamualaikum back to my channel kembali lagi di channel aku Ika Yulastuti. Family di kesempatan kali ini aku berbagi kesaran lagi ya teman-teman dan seperti biasanya kegiatan ibu rumah tangga masak permasak masakan ala desa dan di kesempatan kali ini aku masak sayur lode sama ceker tahu sama cecek ya teman-teman ikutin terus jangan lupa yang baru gabung tekan like subscribe nya aktifkan notifikasi loncengnya dan jangan di skip skip ya biar tidak gagal paham dan lanjut aja di pagi hari ya teman-teman ini bongkar belanjaan seperti biasanya aku nyepil belanjaan apa aja yang aku beli jadi ya teman-teman di tempatku kalau tahu kayak gini 3000 ya isi dua terus lanjut aja ini ada kepala ayam sama ceker ini 7000 di tempatku ini sekitar seperempat ya teman-teman seperempat -teman. kayak gini ini mau tak masak sayur lode aja lebih enak lah terus aku juga beli ini beli singkong atau utri lah di tempatku ya ini agak ada bumbu lode jadi bumbu kare lah nggak apa-apa nanti tak tambahin sendiri terus lanjut aja aku beli apa itu ya santan junior itu langsung bubuk aja lah teman-teman terus lanjut di tempatku aku beli ini 2000 ya lombok ijuale Terus lanjut lagi aku beli tempe juga tempenya ini 2000 satu batang kayak gini aku beli dua jangkep ternyata 4000 ya teman-teman Terus lanjut aja aku beli kacang panjang sekitar 2000 harganya di tempatku Terus apa aja yang aku beli pokoknya ngecer kalau aku beli 2000 ribu dan ini yang bikin enak ya Ini aku beli cecek juga harganya 7000 di tempatku ya teman-teman Terus aku juga lanjut ini seribu tak campur ya ini kunir atau kunyit kunyit campur daun jeruk lah itu seribu terus lanjut lagi aku beli daun bawang atau bawang da, apa bawang godong lah kalau bahasa Jawanya ya daun bawang atau bahan godong itu harganya seribu juga Terus aku seperti biasanya aku beli penyedaplah teman-teman. Nah, ini aja yang aku beli. Total belanjaan sekitar harganya 24.000 ya. Ini soalnya belanjaan kemarin jadi aku masaknya hari ini baru aku eh, masak ya, teman-teman. Terus lanjut aja seperti biasanya aku langsung ke dapur masa ini aku siapkan wajan juga ya teman-teman oh kegiatan apa ini semuanya jangan lupa makan atau sarapannya semoga yang lagi nonton saya doakan diberi rezeki panjang umur dan rezeki hajat ataupun urusannya amin dan ini aku rebus ceker sama kepalanya sama apa namanya ceceknya ya teman-teman ini harusnya tempatnya atau wadahnya itu harusnya eh uh, besar ya tapi nggak apa-apa lah lanjut aja dan terima kasih saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu mengikuti video aku atau live aku atau video short pendek ya terima kasih banyak ya penonton setia terima kasih banyak saya doakan diberi rezeki panjang mudah sekan hajat ataupun urusannya lanjut aja ini aku pokoknya kalau bagian masak video kayak gini tuh pegang satu HP nggak pakai tripod ya teman-teman dan ini baru pakai tripod langsung aja aku iris-iris tahu kayak gini itu mau aku goreng sudah saya siapkan wajannya yang panas lah teman-teman kayak gini kenapa nggak aku pakai semua itu nanti buat nanti sore buat goreng-goreng kayak gitulah tahu tempenya ya soalnya di sini di daerah sidoarjo jawa timur itu musimnya musim hujan nah musim hujan sekarang itu hujannya itu sore jadi enaknya itu kalau goreng tahu tempe itu enak banget lah pokoknya ikan apapun jadi kalau musim hujan ya ataupun mie mie itu tampil kata mie, mie, goreng atau mie goreng itu enak lah pokoknya ada nasinya hangat ya lanjut aja ini udah tak potongin terus tak goreng ini pokoknya aku gorengnya itu tahunya itu ya agak setengah mateng lah teman-teman terus aku campurkan di sayur lodenya itu tahunya yang enggak aku goreng pokoknya ada dua kalau aku goreng atau masak sayur lode itu ada yang tahu yang langsung aku jeburin aku masak sama sayur lodenya tadi sama aku goreng kayak gini ya Oh ya kegiatan apa ini semuanya teman-teman jangan di skip skip ya tolong nonton video aku atau komen sesuai isi video atau isi live aku isi video lah di sini ya teman teman maaf ya soalnya aku uploadnya video panjang itu nggak setiap hari ya kenapa soalnya kalau ngedit itu kan lama banget terus kalau masaknya itu bikin video kayak gini otomatis kan wayai masak itu setengah jam jadi satu jam lah teman-teman lanjut aja apalagi kalau aku masak itu tangannya satunya pegang HP enggak pakai tripod harusnya pakai tripod lah enak ya teman-teman ini tempatnya enggak ada lah jadi pegang satu HP satunya pegang penggorengan atau sudil terus ini tak jegur kayak gini ini soalnya aku ngerebusnya itu ceker sama kepalanya itu tak bisa dulu terus baru kacang sama tahunya yang langsung aku jegurin enggak aku goreng itu aku bisa gitulah. Soalnya kan kalau ceker sama kepala ayamnya itu kalau dijadikan satu sama sayur lodenya itu ledak kayak gitulah nggak suka ya teman-teman. Jadi enaknya kayak gini dipisah terus mateng baru dicegurin ya. Gitu aja. Aku enggak berbagi resep ya teman-teman. Cuma kesadaran aja masak-masak ala aku aja ya teman-teman. Terus ini aku goreng juga goreng <tuh> goreng daun bawang sudah aku iris-iris terus lanjut ini tak ulekin bumbunya soalnya aku juga beli tadi bumbu lodeh atau bumbu kare enggak ada bumbu lodeh tak juga bumbu kare tak tambahin bumbu sendiri jadi aku belinya tuh bumbu mateng sama tak masakin tak buatin bumbu sendiri ya teman-teman bumbu sayur lodeh. Terus tak oseng-oseng kayak gini aja lah seperti umumnya kalau bikin sayur lodeh gimana Ibu-ibu atau teman-teman bunda-bunda. Ya kayak gini aja, tak oseng-oseng. Terus kalau sudah harum baru tak masukin. Kayak gitu tinggal cemplung-cemplung aja sih. Asalnya cukup simpel loh teman-teman ya. Cukup simpel. terus tak tambahin kayak gini itu kuahnya dari sayur lodehnya tadi ya. Tak oseng-oseng lagi kayak gini lah, teman-teman. Biar recep lah. Jadi enak kalau sudah e, minyaknya emang tak bikin sedikit ya. Soalnya buat tumisan sayur lodeh bumbunya yang sudah aku gongsok kayak gini lah aku tumis-tumis, aku oseng-oseng. Terus habis ini tak masukkan ke sayur lodehnya lah, teman-teman ya. nah kayak gini aja kalau setelah itu sudah tak masukin kayak umumnya lah teman-teman ini tak masukin ceceknya dulu ya cecek yang sudah aku iris-iris dan sudah aku rebus tadi ini kuahnya emang nyemak-nyemak kayak gini nanti tak kalau terakhir baru tak masukin terakhir itu santannya jadi kalau aku masuk saya masak sayur lode itu ya kayak gini nggak langsung aku masak semua terus bareng sama santannya itu tak tak kari atau apa ya namanya ya kalau kari itu apa namanya pokoknya belakangan lah temen-temen ya kayak gitu wis maaf ya kalau agak jawa atau bahasa jawa soalnya aku juga orang jawa ya teman-teman jadi agak susah kalau bahasa bahasa indonesia itu sebenarnya agak susah biasanya setiap hari aku, ya wis bahasa jawa gitulah temen-temen ya terus tak masukin kayak gini aja nyemek-nyemek pokoknya kalau masak kayak gini tasun ini simple banget kalau bumbunya enggak diulek ya atau langsung di blender juga enak atau bumbu jadi tapi kalau aku sukanya bumbu jadi sama tak masak bumbu sendiri jadi bumbu ala-ala aku sendiri ya teman-teman terus biasanya aku tuh pakai blender tapi enggak tak pakai blender nah ini terakhir baru tak masukin santannya terus tak kasih penyedap rasa secukupnya lah teman-teman diinjipin sesuai selera aja Wis, pokoknya cukup simple lah kalau masak-masak kayak gini nggak ribet kalau aku ya kalau teman-teman gimana nih kalau masak sayur lodeh itu diapain kayak gini apa samaan apa enggak sama aku kalau aku tuh pasti terakhir kalau santannya ya kayak gini aja tak kasih penyedap rasa hmm, enak banget ini teman-teman apalagi di cuaca yang mendung juga cocok terus panas-panas juga cocok kalau saya rode lah kayak gitu nanti kalau lebih enaknya itu diirisin sama lontong ya itu lebih enak pada nasi kalau aku ya tapi kalau lebih kenyangnya mending pakai nasi sama sayur lodeh ya kayak gini Nah, sampai mendidih kayak gini aja, terus tak matikan teman-teman habis ini. Pokoknya masak kayak gini kalau sudah ada santan dijegurin atau dimasukkan santannya itu nggak usah perlu lama-lama. Soalnya kan dikasih sudah penyedapnya sudah masuk juga diicip icip Takutnya kalau masak kayak gini saya lode santannya lama, ngerebusnya itu keluar nanti kaninya. Kaninya itu kayak santannya itu jadi pecah-pecah kayak gitulah teman-teman ya dan alhamdulillah sudah mateng ini sudah mau finishing sudah habis dan kayak gini aja masakanku hari ini terima kasih sudah menonton dan alhamdulillah sudah mateng saya lodenya selode ceker sama cecek sama kepala ayam ya nah kayak gini aja alhamdulillah sudah mateng Gak kerasa video aku, saya mengakhiri memaaf apabila saya salah kata ucapan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video aku selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.